Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Squad TV mengucapkan selamat datang kepada adik-adik tahun 1 sesi 2023. Adik-adik tahun 1 telah mengalami program transisi yang telah bermula pada minggu pertama persekolahan. Objektif minggu transisi adalah untuk membina hubungan antara murid-murid dengan rakan sebaya dan guru-guru serta dapat menyesuaikan diri dengan iklim sekolah. Selain itu, program yang dilalui sepanjang minggu transisi ini dapat menguatkan keyakinan dan persediaan untuk mengikuti pembelajaran. Macam-macam gelagat adik-adik tahun 1 sepanjang minggu transisi yang berakhir pada hari ini. Saya Nur Asma Husna binti Jaharuddin, kru Squad TV. Bersama saya, Cikgu Nur Izzah binti Muhammad sebagai penyelaras Minggu Transisi. Cikgu, apakah rumusan Cikgu terhadap Minggu Transisi yang telah diadakan baru-baru ini? Okey, terima kasih kepada adik Asma Husna. Minggu Transisi telah berlangsung selama 4 minggu, iaitu bermula pada 19 hari bulan 3 sehingga 13 hari bulan April, itu hari inilah. Jadi sepanjang 4 minggu program transisi dijalankan. Secara keseluruhannya, program transisi dapat dilaksanakan dengan cukup cemerlanglah bagi saya sebagai penyelaras transisi, kerana semua guru tahun 1 dan warga Squad, terutamanya pihak pengurusan, telah memberikan sokongan dan kerjasama yang sangat baik. Squad hebat. Kita akan bersama selamanya. Saya Nur Aisyah Humaira binti Azwan sebagai kru Squad TV. Bersama saya Cikgu Azizuddin, penolong kanan pentadbiran Squad. Cikgu, bolehkah cikgu memberi rumusan terhadap Minggu Transisi yang telah diadakan? Minggu Transisi. Okey, Minggu Transisi adalah satu program yang dirangka oleh pihak CPN. Saya rasa sungguh baik untuk perkembangan anak-anak tahun 1. Program ini dia memberi ruang kepada anak-anak tahun 1 untuk menyesuaikan diri di alam persekolahan. Saya rasa program di sekolah amat berjaya. Ya cikgu, terima kasih kerana telah memberi rumusan dan meluangkan masa bersama kami Squad TV. Ya habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idina Kalisha binti Muhammad Rizal sebagai kru Squad TV. Bersama saya, Tuan Guru Besar SK Kuala Dungun. Cikgu, bolehkah cikgu memberi rumusan tentang Minggu Transisi? Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anggota Squad yang hari ini memberi saya peluang untuk merumuskan apa yang telah berlaku di sekolah mengenai program transisi. Alhamdulillah, pertama kali saya bersyukur kepada Allah SWT kerana guru tahun 1 telah berjaya menghidupkan kemenjadian pelajar murid tahun 1 di sekolah SK Kuala Dungun ini. Antaranya proses-proses yang telah dijalankan seperti proses penyesuaian peringkat pertama dan seterusnya dengan adanya pula peringkat yang kedua, proses persediaan murid-murid sekarang daripada peringkat awal bermasalah seperti tangisan daripada pelajar yang hadir daripada awal dulu, kemudian akhirnya pelajar bila disesuai dengan keadaan sekitar dan kemudian disesuaikan juga persediaan pelajar, akhirnya pelajar sudah hilang keadaan kesedihan itu, timbul pula keadaan keseronokan dalam pembelajaran. Jadi di sini kita lihat program transisi harus diteruskan lagi lah. Jika kerajaan sanggup berterus, saya amat sokong lah kerana ia telah memberi satu nilai tambah yang baik lah kepada pelajar-pelajar kita. Sekadar itu saja yang saya dapat rumuskan pada persoalan tadi. Okey, terima kasih cikgu.
kepada semua guru-guru, terutamanya guru tahun saya yang cemerlang gayakan Minggu Transisi Sesi Persekolahan 2023. Kami dari Squad TV, sumber informasi, pantas berinteraksi.